Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Siapa yang mahukan suluk petunjuk ke jalan Allah, hendaklah dia mendidik dirinya sebelum bersuluk ke sana. Nafsu itu selalu berkurang adab, kerana nafsu itu suka menyuruh yang jahat. Apa yang hendak engkau buat bila berada di sisi Tuhan? Bagaimana engkau hendak mendampinginya dalam perjalananmu kepadanya? Bermujahadahlah terhadap jiwamu sehingga engkau merasakan tenteram. Dan jika engkau sudah tenteram, maka ajak dia menemanimu ke pintu Allah. Jangan engkau sekali-kali menyertai jiwamu itu melainkan selepas riadah, selepas mengajarnya dengan beradab dan merasakan ketenteraman kepada janji-janji Allah Azza wa Jalla dan ancaman-ancamannya. Jiwa itu buta, bisu dan pekak dan sinting, jahil mengenai Tuhannya dan sentiasa suka memusuhi Allah Ta'ala. Maka dengan selalu bermujahadah, kelak akan terbuka kedua-dua matanya, lancar lisannya, mendengar telinganya, dan setelah itu akan terobatlah akal bodohnya dan jahilnya serta pemusuhannya terhadap Tuhannya. Memang kerja ini memerlukan pada usaha dan tenaga yang terus menerus dari satu saat ke saat yang lain, dari hari ke hari, tahun ke tahun. Semua ini tidak akan terhurai dengan mujahadah sesaat sahaja, atau sehari sahaja, atau sebulan sahaja. Dera dia dengan cambuk kelaparan. Tahan bahagiannya dan berikan hak-haknya sahaja. Tekan dia dan jangan takutkan pedangnya dan pisaunya. Pedangnya tumpul tidak tajam, dan dia hanya tahu berbicara sahaja tanpa bertindak. Semuanya dusta tidak benar, hanya janji sahaja tidak pernah tahu menunaikan. Tiada kebaikan apapun padanya, umpama pemerintah tanpa kerajaan, dan iblis yang menjadi pemerintahnya. Sebenarnya tiada kuasa dan tenaga pada kaum mukminin yang benar-benar memusuhinya dan menentangnya. Dan betapa pula dengan dia sendiri. Jangan sampai engkau menyangka bahawa iblis yang memasuki syurga lalu mengeluarkan Adam AS daripada syurga itu dengan kuasanya sendiri. Tetapi yang memberinya kekuatan ialah Allah Ta'ala, yang menjadikan semua itu hanya sebagai suatu sebab sahaja, tidak lebih dari itu. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila seorang mengerti dan mengetahui bahawa tidak ada perjalanan yang paling mulia melainkan berjalan menuju Allah. Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku terus berjalan menuju Allah yang akan terus membimbing aku. Kalau sekiranya memang menjadi tabiat manusia suka berjalan. Kalau kita tanya suka tak berjalan, suka tak melancung, semua kata suka. Yang sakit pun suka walau dipapah, walau ditolak kerusi roda, walau mungkin diapik untuk melakukan perjalanan. Semua orang suka berjalan. Bahkan daripada awal kita diciptakan, keinginan seorang ibu melihat anaknya berjalan lebih daripada melihat anaknya berbaring.
akhirnya detik yang paling kita suka bila melihat anak kita bertatih. Paling seronok sekali. Anak kita bertatih walau pegang kerusi, walau hanya beberapa langkah. Kemudian dia mampu berlari. Kemudian dia menjadi suatu sifat kita. Suka berjalan. Siapa pun kita tanya, suka tak berjalan? Suka. Allahumma illa melainkan kalaulah dia tak suka kerana masalah duit. Atau juga mungkin masalah teman dan kawan serta sahabat. Dia tak jumpa kawan baik untuk temang dia. Atau mungkin kerana birokrasi dalam perjalanan. Akhirnya dia pun kata, saya tak suka pergi negara itu sebab susah itu dan ini. Yang ini kata, saya suka sebab dia tempatnya begitu, begini. Tapi fitrah manusia suka berjalan. Dan perjalanan paling mulia ialah perjalanan manusia menuju Allah. Tapi ini tidak mampu dirasakan dan diketahui melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Bila Allah memilih seseorang, makilah perjalanan yang meninggalkan kesan kegembiraan sebenar. Perjalanan-perjalanan lain meninggalkan penyesalan. Perjalanan-perjalanan yang lain meninggalkan kesan yang merugikan. Perjalanan-perjalanan lain mungkin meninggalkan kesan yang kita akan trauma dalam kehidupan kita. Atau perjalanan yang menyakitkan. Bila manusia tahu bahawa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan paling agung, yang paling seronok. Ini disebut dalam bahasa Sufi sebagai suluk. Apa itu suluk? Daripada perkataan salaka yasluku. Dalam hadis Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ainman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk dia mencari ilmu, mengenali Allah, maka Allah permudahkan jalannya ke syurga. Maka daripada perkataan salaka, maka lahirlah kalimah suluk, yakni berjalan. Walaupun apa yang difahami secara umum makna suluk ialah seorang yang bersendirian, beruzlah, seorang yang menyisihkan diri daripada kehendaknya, daripada orang sekelilingnya, daripada syahwat, daripada dunia, untuk dia bersama dengan Allah dalam taat dan ibadat. Dengan bahasa mudah, suluk ialah perjalanan hati dan ruh, bukanlah perjalanan fizikal. Perjalanan ruh kita, yang kita berjalan biasa itu perjalanan jasad. Ini perjalanan roh yang paling rehat sekali. Perjalanan menuju kepada Tuhan yang agung. Kalau seorang merasa gembira, kalau dia berjalan, orang tanya nak ke mana, saya nak pergi ke istana nak jumpa Sultan. Dia pasti berbangga dan gembira hari itu. Kalau orang tanya dia nak ke mana, saya nak ke istana. Saya nak jumpa Sultan. Saya nak jumpa tuanku, saya nak jumpa yang dia Pertuan Agung. Orang kata ini perjalanan hebat. Mungkin sepanjang perjalanan diiring oleh polis. Polis pengiring. Sepanjang perjalanan pakaiannya cantik. Dan semua mata-mata tertumpu pada dia. Dia ternyata orang yang sudah diangkat darjat dunianya. Maka demikian perumpamaan. Analogi mudah. Tidak ada perjalanan paling hebat melainkan berjalan untuk menuju Allah. Namun, dalam kita nak berjalan menuju Allah, kita kena didik diri kita dulu. Kena beradab dulu. Kena buat riadah dulu. Sebab diri, dalam diri kita ini, ada beberapa sifat yang membawa kejahatan, keburukan pada kita. Bila Allah menyebut, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu, yakni diri kita, la'ammaratum bisu, kecenderungan melakukan kejahatan. Tetapi kalau kita lihat, dalam diri kita ni ada tiga sifat. Yang pertama kita panggil kuwatu syahwat, syahwat yang kuat. Apa maksud syahwat yang kuat? Keinginan kita suka melayang keinginan kita. Kalau sebut kita nak makan, maka kita akan pergi walau ke mana pun. Kalau sebut kita nak kaya, maka kita buatlah macam mana pun asal kaya. Kalau sebut kita nak jawatan, buatlah macam mana pun untuk jawatan. Ini kuwatu syahwat, keinginan yang kuat dalam satu perkara. Kalau sebut kita nak kahwin, kita ikhtiarlah ikut mana pun asal boleh kahwin. Orang yang berkeinginan untuk menjadi popular,
buatlah semua benda walau bodoh nampak pun asal dia boleh popular. Ini kita panggil kuwatu syahwat, kekuatan keinginan. Bagi kita, kalau mampu menyempurnakan kekuatan ingatan, keinginan kita, kita berjaya. Seorang pelajar, keinginan dia nak jadi, dia nak straight A, nak cemerlang, dia dapat, dia rasa dia berjaya. Kalau tak dapat, dia gagal, dia akan buat apa yang boleh menjadikan dia kembali berjaya. Maka ini sifat kita. Ini sifat manusia. Ini kita sebut sifat sebelum ditarbiah, dididik dan diriadah. Apa itu riadah? Maknanya kita cuba mentakwidkan dia, membiasakan dia dengan sesuatu yang berlawanan dengan dia. Maka kekuatan ini ada pada saya dan ada pada tuan-tuan. Apa dia? Quwwatu syahwat. Sebab itu bila kita tak dapat, kita sedih. Bila tak dapat, kita pun rasa patah hati. Kita pun mengajuk. Kita pun ada semua benda ni. Dan inilah peperangan kehidupan kita. Yang kita duduk berperang setiap hari, setiap celik mata, sampai pejam balik, keinginan memiliki. Keinginan untuk melayang apa yang dikehendaki oleh syahwat. Kalau syahwat tu nak tidur, kita akan usaha untuk tidur. Bergolek 2-3 jam pun tak berasa nak tidur. Itu pening kepala sebab tak tidur. Dia berbaring, saya nak tidur. Baring. Kenapa tak tidur? Mungkin minum kopi kot. Mungkin saya fikir sangat benda tu, benda ni. Maka tapi dia tetap berusaha nak tidur. Golek dia dari atas sampai ke bawah. Bangun, tidur balik. Cari pay tidur, makan, tidur, ubat batuk. Semua benda sebab dia ada nak tidur. Bila dia sebut nak makan, dia tidur kat mana pun. Dia sanggup masak, biarlah berjam masak pun. Rebus daging 3 jam sebab nak makan ni. Dia tunggu. Ni sampai berpeluh dahi. Sampai hitam muka. Sebab dia nak benda ni. Quwwatu syahwat. Yang kedua dalam diri kita, secara fitrah ni ada, ghadab, marah. Manusia ni akan terbentuk marah. Kalau tuan-tuan tengok budak, kita zaman kita budak kecil, kita lahir kita tak ada sebab marah. Lama kelamaan, bila kita tengok perhatian anak kita, dia masuk umur 3 tahun, dia mula pandai marah. Dia mula pandai marah. Dia naik. Dan kemarahan itu akan terus membesar mengikut faktor umur dia, persekitaran dia, kebiasaan dia. Kita ada marah. Siapa pun hari ini ada marah. Walau sikit ke banyak, dia ada marah. Bini kita lambat masak, kita marah. Suami kita tak layan, kita cakap, kita marah. Anak kita tak dengar, kita panggil, kita marah. Kita pergi kat kaunter, pergi kat pejabat, lambat, kita nak marah. Bukan dalam Facebook hari ini, menzahirkan kemarahan. Semua cerita marah. Kan itu memang sifat manusia. Marah. Dan yang ketiga, sifat yang ada pada kita, takabur. Tuan-tuan, takabur ni semua orang ada. Takabur maknanya kita bangga diri. Saya bangga dengan diri saya. Tuan-tuan bangga dengan diri tuan-tuan. Saya bangga dengan anak-anak saya. Tuan-tuan bangga dengan anak tuan-tuan. Saya bangga dengan kelulusan saya. Tuan-tuan bangga dengan kelulusan tuan-tuan. Saya bangga dengan apa saya ada. Tuan-tuan bangga dengan apa tuan-tuan ada. Maka takabur ini memang perangai kita. Ketiga-tiga perangai ini, kalau kita biarkan, kita tak akan merasa kelazatan perjalanan menuju Allah. Tak akan. Sebab perjalanan ni, umpama saya katakan, kalau kita nak berjalan jumpa sultan, apa pertama tuan-tuan buat? Tuan-tuan akan tukar pakaian. Tak akan pakai pakaian biasa. Pakaian yang tak pernah dipakai. Yang kedua, tuan-tuan akan belajar cara bercakap dengan sultan. Takkan nak bercakap dengan kasar, dengan suara tinggi, panggil mu aku. Mula kita belajar bahasa istana. Mula kita belajar bahasa lembut, bahasa sopan. Lepas belajar bahasa, kita pun nak belajar macam mana protokol dia. Kita kena angkat tangan ke, merafakkan tanda hormat. Kita kena mengesok ke. Kita mula belajar protokol istana. Kemudian kita tahu masa banyak mana. Kita faham isyarat untuk tunjukkan dia tak suka atau suka. Suruh kita pergi, suruh kita keluar. Tentu kita akan belajar benda-benda yang suatu yang berlainan untuk bentuk diri kita, karakter.
Itu bila jumpa sultan semua kerah belaka. Mana ada mata liat tenang. Tunduk. Tegak badan. Ni kalau duduk kat kerusi sana semua duduk nampak fokus. Tak jumpalah yang tidur. Takut dia tidur. Tuan-tuan pernah tengok istiadat. Atau mengadap raja. Ada orang nak tidur situ? Tak ada. Mereka takut. Nak berbual? Tak ada. Bini sebelah pun tak boleh berbual. Jangan kata kawan dia. Masing-masing tegak. Tunggu sultan datang. Bila sultan datang, semua kena bangun. Tak ada seorang pun kata, saya tak nak bangun. Tidak ada. Sultan suruh duduk, semua duduk. Sultan cakap, semua dengar. Sebab itu sultan bila dia bercerita, tak payah pakai mic pun. Sebab orang cuba dengar. Kita pakai mic pun orang tak nak dengar. Maka orang takkan dengar. Sultan cakap tak payah mic. Cakap. Semua orang tak ada telinga. Benda dia cakap. Kalau dia tak dengar di situ, dia akan tanya apa dia cakap. Dan semua orang berbahas. Titah sultan. Semua berbahas. Yang paling parlimen duduk-duduk berpenggar-penggar. Berbahas titah sultan. Hebat nampak hebat. Itu realiti kehidupan. Demikian bila kita nak bersuluk dengan Allah SWT. Kita tak mungkin bersuluk dengan kotor diri kita, kotor pakaian kita. Kita tidak mungkin mampu bawa orang yang tidak dijemput untuk bersama dengan kita. Tentang kita kalau pergi istana, berani tak bawa orang lain. Dia kata, okay, ni Ajiman, jom. Dapat surat istana, pergi istana. Dia takkan berani ajak bini dia. Sebab dalam surat tu tak sebut bini dia. Dia takkan bawa. Dia takkan bawa kawan dia. Walau rapat macam mana. Sebab tak sebut kawan. Dia kena pergi seorang diri. Sebagaimana dimaksudkan. Demikian perjalanan kita dengan Allah. Kita mesti berseorangan dahulu. Berseorangan untuk kita tahu adab dengan Allah SWT. Kalau kita tak mampu pisahkan dengan orang-orang lain, maka kita tak boleh mengadab dia. Maka untuk mengadap Allah, bersuluk di hadapan Allah, maka kita kena ajar adab kepada nafsu kita. Ini adab kepada diri kita. Perkataan nafs juga bermaksud ialah diri kita ni kena beradab. Kita manusia ni, kalau kita tengok dalam perjalanan menuju Allah, kita ada empat jenis manusia. Sebagaimana disebut oleh para ulama, al-insan arba'u maratib. Insan atau manusia berada dalam empat darjat. Yang pertama ialah manusia yang jahil, bodoh. Yang dia tak tahu nak beza mana betul, mana salah. Dia bodoh. Yang ni ialah manusia yang mudah kita didik. Diri macam ni, kita pun tak tahu. Umpama kalau kita berjalan, kita pun tak tahu nak ke mana. Jadi orang pun beritahu, pergi sini lah. Senang kita diajak. Ini salah satu daripada bahagian kita, manusia. Kita sebut nafsu dan kita sebut kita. Bila kita ni orang yang tak tahu mana satu betul, mana satu salah, kita tak tahu. Orang ni senang dididik. Dia jumpa guru yang baik, maka dia akan terdidik dengan mudah. Sebab dia ni kosong. Orang kalau kosong, mudah kita bentuk. Jiwa kita ni kalau kita kosong, kita mudah bentuk. Yang kedua kata ulama, manusia yang cuma tahu benda jahat dan tak terbiasa buat baik. Ada orang, kita ni tuan-tuan benda yang jahat biasa buat, tapi tak biasa buat benda baik. Kita ni tak biasa ke masjid, tak biasa majlis ilmu, tak biasa duduk mengadap guru. Tapi kalau benda jahat, kita memang biasa. Benda jahat ni semua secara langsung kita buat. Tapi kalau benda baik ni tak biasa. Dia bukan benci benda jahat, dia tak benci. Cuma dia tak biasa buat baik. Orang ni tak benci, dia pun tengok orang pergi masjid, dia pun tak marah, pergilah. Dia tengok orang mengaji, dia pun tak marah. Orang belajar, dia pun tak marah. Tapi dia ni lebih terbiasa buat benda tak baik. Benda jahat. Dia dah terbiasa buang masa dia. Tapi dia tak pernah membenci orang-orang lain yang memilih kebaikan. Jadi orang ni masalah dia, ataupun kita kalau jenis perangai macam ni, kita cuma tak biasa buat baik. Lam yata'awad
al-amalus soleh. Tak biasa buat benda baik. Sebab tu dalam diri kita, kadang-kadang kita tak biasa puasa sunat. Tak biasa. Yang lain kita biasa. Sunat tak biasa. Lalu kita pun mula nak belajar puasa sunat. Kita tak biasa baca Quran lepas subuh. Sebab lepas subuh biasa kita pergi kerja lah. Kita pun tak biasa zikir-zikir. Benda zikir, doa-doa pun saya tak tahu. Saya tahu start kereta. Minyak penuh jalan kereta saya. Kita tak pernah biasa bila naik kenderaan baca doa. Kita pun tak pernah biasa kalau nak buat satu benda istikharah. Tak biasa. Yang kita tahu mana satu harga murah. Nak beli rumah. Mana murah? Kita tak ada istikharah. Sebab kita tak biasa. Tetapi bila kita nak kahwin, kita pun tak biasa untuk memilih perempuan solihah. Yang kita biasa, perempuan tu lawa. Tengok anak-anak muda kita. Kalau dia pilih kekasih dia, bakal isteri dia, asalnya apa? Dia tak biasa pilih benda yang menjadi nilai yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu solihah. Yang dia cuma terbiasa, lawa. Dia tengok cung melecung lah boleh ni. Yang perempuan pun sama, dia tengok lelaki handsome. Handsome dia pun mula gila, hilang akal. Kita tak terbiasa melakukan benda yang menjadi penekanan oleh syariat. Itu diri kita. Kita biasa tuan-tuan bila makan asal sedap. Kita tak biasa macam cari nilai makanan tu mesti halal dan tayyibat. Kebanyakan manusia tak biasa benda tu. Orang ni, kata ulama, dia susah sikit daripada yang pertama. Kalau diri kita macam tu, tuan-tuan, susah sikit lah kita nak didik. Tapi boleh didik. Dengan cara biasakan. Sebab tu orang ni kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia pun dengar ustaz-ustaz dia kata, kita kan nak buat ni, buat macam ni. Oh, saya tak biasa pula saya akan buat. Kita bila mula-mula bangun tidur, sebut nama Allah. Eh, saya tak biasa ustaz, saya biasa. Bangun je tidur, ya buat macam biasalah. Tiba-tiba ustaz ajar, tok guru ajar, orang baik ajar, Rasulullah SAW beritahu, bila seorang tu tidur, dia diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Bila dia tersedar disebut nama Allah, maka satu ikatan terbuang. Dia pun ambil wudu, maka satu lagi ikatan terbuang. Dia pun solat sunat, maka dia akan hidup segar, cergas, mood baik. Dia baru dengar benda ni. Dia dengar Nabi SAW kata melalui guru-guru dia, syaitan akan tidur dalam lubang hidung manusia. Bila seorang tu bangun dari tidur, dia masukkan air dalam hidung. Oh, baru dia tahu. Akhirnya dia bangun tidur, masuk air dalam hidung. Kerana syaitan tidur dalam lubang hidung dia. Walaupun setengah ulama kata maksud syaitan di situ ialah kotoran. Sebab kita bila tidur, kita duduk bernafas. Dengan habuk, dengan itu, dia lekat ke hidung belakang. Sebab kalau tuan-tuan perhati, bila kita istinsyak, lepas bangun tidur, banyak kotoran keluar. Debu, habuk. Setengah menambahkan, itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah syaitan. Pijumur ulama kata, itu syaitan betul. Sebab syaitan kerjanya ialah didamping kita. Maka tempat yang paling suka didamping hidung. Duduk dalam hidung kita. Waktu kita tidur, dia melekat dengan kita. Maka saya baru tahu, akhirnya saya mula olah dan ubah benda yang lebih baik. Dulu macam saya katakan, saya naik kereta, saya tak ada fikir doa-doa. Tiba-tiba saya pun belajar kena doa dulu. Dan saya pun nampak keajaiban doa. Saya terselamat banyak musibah. Terpelihara, terjaga. Banding dululah saya naik kenderaan tak ada doa. Maka masalah diri yang kedua ni, ia diri kita. Kita biasa buat jahat, tak biasa buat baik. Ini susah sikit untuk dididik, tapi boleh didik. Dengan cara, dia datang duduk menuntut ilmu. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, bila orang tu dia menuntut ilmu, dia mula kata, saya baru tahu. Kita kalau sebut je majlis jamuan kahwin, pergi belaka. Ikut dah asal jamuan kahwin. Kita tak biasa tak pergi. Lepas kita tahu kalau jamuan kahwin ni ada muzik, campur lelaki perempuan. Kalau buat sebab bangga dan sombong, tak payah pergi. Kita mula, orang jemput saya tak ada. Kita mula tahu hukum. Ya, bagaimana? Walaupun mungkin agak sukar. Orang dah biasa ustaz ni, jamuan sedara ni ustaz. Dia bukan sedara ustaz, dia mara lagi. Sedara mara. Mana tinggi darjat dekat. Ni pak sedara ni.
ni jamuan orang yang kawan rapat kita. Jadi kita dah biasa pergi sebab nak jaga hati semua orang. Ya, setengah mereka ambil masa. Itu ustaz-ustaz beritahu jamuan macam ni tak boleh hadir, dia boleh berdosa kita. Abaikan, kata kalau ustaz. Pergi juga. Sebab apa? Dia tak biasa buat baik. Dia biasa benda yang dah masyarakat biasa. Sebab itu susah tuan-tuan lihat bila kita nak ubah masyarakat. Nak ubahkan apa yang dia biasa buat tu kepada apa yang biasa syariat suruh. Bukanlah satu perkara mudah, tapi boleh. Saya yakin boleh. Saya dah tengok banyak jamuan-jamuan kahwin dah mula berubah. Kalau pun bukan daripada semua orang, daripada orang yang dekat dengan kita. Dia mula tak lagi guna kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, keadaan diri kita ni ialah orang yang melihat kejahatan tu wajib buat. Bukan kejahatan tu benda baik. Bila orang fikir kejahatan tu benda baik, orang yang tak pakai tudung, dia kata tak pakai tudung tu baik. Bagus. Sebab tu duk berbalah orang pakai tudung. Buat apa awak pakai tudung kalau hati awak kotor? Ni, tak pakai tudung ni hati bersih. Dia dah tengok benda buruk tu baik. Bukan dia nampak macam benda tu wajib dia buat. Ni mesti wajib. Sebagaimana orang baik tengok suatu kebaikan wajib buat, dia pula melihat kejahatannya itu wajib dia buat. Dia melihat perkara yang bercanggah dengan syariat itu wajib dia buat. Lepas tu tuan-tuan, kita tak heran bila ada orang terus minum arak, terus berjudi. Ni wajib buat ni. Yang terus kekal tidak menutup aurat, walau duk kita duk ceramah, duk tegur, dia duk tahan sampai 80 tahun umur dia tak begitu tunduk. Sebab dia nampak benda ni wajib. Macam pemimpin-pemimpin negara, dia dah biasa, kau jadi pemimpin negara jangan pakai tudung. Dulu-dulu kita tengok, sebut jadi pemimpin negara, sebut jadi ketua, tak nak pakai tudung. Bahkan dia anggap itu wajib macam tu. Dulu pembaca berita, tak pakai tudung. Bahkan dia nampak benda itu wajib. Kalau pakai tudung je kena buang. Yang jadi pramugari, wajib buka tudung. Dia nak pakai tudung, jangan harap jadi pramugari. Takkan. Tuan-tuan naik kapal terbang kita lah. Berapa kali tuan-tuan jumpa pramugari pakai tudung? Kita takkan jumpa. Sebab dia anggap wajib. Dia dah jadi peraturan dia. Dia seorang hamba Allah. Anak murid saya nak masuk kerja. Dia bagi syarat, awak kena lepaskan tudung. Kalau awak tak lepas, kita tak ambil. Jadi dia mengadu kat saya. Cakap, saya nak minta kerja part time, gini-gini. Tapi saya kena buka tudung. Saya tak biar awak jawab apa. Saya pilih tak. Saya takkan buka tudung. Ya, budak ni bukanlah orang jenis yang excellent sangat. Tapi bagus dia ada sedikit kesedaran agama. Sedikit kesedaran agama dia, mereka dia tolak. Walaupun gajinya bagus. Tapi ini orang yang, kalau kita jumpa orang ni tuan-tuan, dia dah biasa buat benda jahat dan dianggap wajib. Dan dijadikan sistem peraturan dia. Sistem kat pejabat, sistem dekat universiti, sistem kat sekian. Kalau ni kita cerita orang Islam, kita bukan cerita orang kafir. Orang kafir lagi teruklah dia. Orang Islam yang, dan mungkin kita, sebab kita bercakap tentang diri manusia. Manusia yang biasa buat jahat, anggap benda tu mesti kena buat. Dia kalau duduk minum, mesti ada arak. Mesti. Sikit ke, banyak dia kena minum. Tu banyak hotel-hotel ada arak. Banyak rumah-rumah orang tertentu, dia ada mini bar. Ada seorang hamba Allah, sahabat saya, dia bila pergi rumah saudara dia, tengok ada mini bar, ada arak. Dia tanya, ni pakcik, kenapa ada ni? Ini kena ada. Sebab kalau orang datang rumah kita, kena nak layan ni, entertain dia. Ni, dia ada terbiasa hidup macam tu. Ada orang dah terbiasa hidup bila layan tetamu dengan arak. Maka orang ni, tuan-tuan sekalian, kata ulama, ini susah. Kalau jiwa kita gitu, la yurja salahu, kita macam tak boleh mengharap dia jadi baik. Illa ala nudur, melainkan satu benda yang ajaib. Tuan-tuan, kalau diri kita macam tu, dan kalau kita jumpa orang macam tu yang anggap benda jahat tu wajib,
bukan dia pelekeh semua kebaikan kita. Kita nak harap dia berubah susah. Kalau jiwa kita jenis macam tu, tuan-tuan, memang payah. Sebab tu kita pertama nak kenal diri kita ni dalam kategori mana ni, daripada 1 sampai 4. Kalau kategori yang jahil, maka kita boleh didik dengan mudah. Kategori yang jahat tapi tak biasa buat baik, ini kita akan beritahu kelebihan buat baik. Sebab tu orang ni, tuan-tuan, kalau kita cerita kelebihan baca doa ni, rezeki banyak. Dia duduk berdoa banyak pada ustaz lagi, sebab rezeki nampak. Kelebihan solat duha, dia duduk jaga duha. Zuhur tak semayang, duha jaga. Sebab dia tahu kelebihan buat baik tu. Kelebihan jaga mak ayah, rezeki mak, dia duduk jaga mak ayah dia. Tapi bab lain dia tak jaga. Namun orang ni insyaAllah dia akan berubah. Lepas dia nampak keajaiban amalan soleh dia. Tapi yang ketiga ni macam tak boleh nak harap. Tetapi ini kita cerita pengalaman para ulama yang mendidik jiwa. Kalau tuan-tuan ni kerja, tuan-tuan ada pengalaman, tuan-tuan tahu ni, kalau tuan-tuan mekanik ni boleh baiki, ni tak boleh baiki, ni memang total loss nak tukar kereta baru. Kenapa? Pengalaman. Kita tengok kereta accident kita mekanik. Oh ni sikit tak boleh baiki. Oh ni tukar enjin, kita overhaul tak? Overhaul. Oh yang ni kita just masuk enjin baru. Oh ni tak boleh. Ini memang kena tukar kereta baru. Ini pengalaman kita. Tapi mungkin tidak. Jadi dalam, kalau jiwa kita jenis, saya katakan melihat kejahatan tu lebih baik, bukan wajib dibuat, ya mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada dia dan petunjuk kepada jiwa macam ni. Yang keempat, ini paling susah sikit dia. Orang yang melihat kelebihan dalam melakukan kejahatan dan berbangga dengan kejahatan dan menganggap apa yang dibuat ini mengangkat darjat dia. Contoh kalau orang jadi gangster, siapa lebih gangster? Dia rasa bangga. Dia kalau lawan Islam, siapa paling kuat lawan Islam? Dia bangga. Siapa paling kuat hina ulama? Dia berbangga. Ini panglima perang nama dia. Maka orang ni, tuan-tuan sekalian, kata ulama, as'abul maratib. Kalau jiwa kita macam ni, tuan-tuan, kita payah nak didik. Jiwa yang berbangga dengan kejahatan, mengajak kejahatan. Sebab itu kategori jiwa kita ini, kita boleh buat satu kesimpulan. Pertama, kita panggil kategori jiwa yang jahilun, nafsu yang jahil. Itu kategori yang pertama, yang insyaAllah boleh kita beri ilmu. Yang kedua, kita panggil jahilun wa dalun, jahil dan sesat. Ini kalau disedar, disesat, kita boleh tunjuk jalan. Yang ketiga ialah jahilun dalun fasikun. Jahil, sesat, fasik. Fasik sebab duk buat jahat kerja dia. Tak ada buat baik. Yang kedua tu tak biasa buat baik. Bukan dia tak nak buat, dia tak biasa. Dan keempat ni paling teruk jiwa ini. Jahilun wa dalun wa fasikun wa syarirun. Atau syirirun. Jahil, sesat, fasik, jahat. Tentang jiwa kita kalau jahat. Jiwa ni jiwa jahat. Jiwa yang jahat, yang cerita macam jiwa Abu Jahal, Abu Lahab. Berbangga bila boleh pukul Nabi. Kita memang dalam kalangan kita orang Islam, ada jiwa jahat macam ni. Yang berbangga kau lawan Quran, berbangga lawan hadis, berbangga lawan Nabi. Bukan menganggap apa yang Nabi sebut tu sesuai zaman dia, bukan zaman ni. Dia ni agui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kita, jiwa yang dididik, bila Allah dan Rasul cakap, kita tunduk, tak berani cakap. Kita belajar redha, sabar dan mengikutinya dengan keimanan kita pada Allah. Ni kalau jiwa jahat ni, tuan-tuan, datang Ramadan dia pun tak peduli. Dia makin tunjuk jahat bulan puasa. Kita kata setan kan kena ikat, patutnya orang jahat kurang sikit. Tak, sebab jiwanya macam tu. Bila jiwa yang jahat dan dia tidak bermujahadah, dia tak lawan, maka nanti bila bulan Ramadan, dia lah menggantikan tempat setan. Inilah setan. Tu kita tengok bulan Ramadan dia buat nak minarak ke, dia nak berjudi ke, dia nak mencuri ke, nak merompak ke.
Peduli apa terawih? Dia pun tak peduli solat fardu pun dia tak peduli. Jangan kata terawih. Terawih apa sangat? Masjid, surau, tak ada. Ni kira bulan Ramadan melancong macam biasa. Asalkan jangan orang tengok dia jahat. Terus tengah mereka bangga jahat. Kata ni jiwa yang akan binasa. Bila kita dah kenal jiwa kita, macam tu keadaan jiwa, maka kita nak bermujahadah. Kalau kita lihat satu empat tu, kita jiwa mana? Keempat-empat jiwa ini, tuan-tuan sekalian, kalau mereka Allah beri hidayah, maka Allah akan tunjukkan mujahadah dia, kesungguhan dia, kesungguhan kita untuk menemui Allah Ta'ala, untuk bersama dengan Allah Ta'ala, tenteram dengan Allah. Maka kita akan beriadah. Riadah makna melatih diri kita. Ajar diri kita beradab. Ajar diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita, bila kita nak latih diri kita, dalam paling kurang kita tahu bahawa manusia ni ada yang Allah Ta'ala jadikan dia keluar baik. Dia memang baik. Akal dia sempurna. Dia dah keluar sebagai orang baik, orang pemurah, penyayang. Ya mungkin lahir daripada latar belakang keluarga yang baik. Bila lahir daripada latar belakang keluarga baik, maka dia macam terbentuk sendiri. Sebab mak dia baca Quran, ya dia baca Quran. Budak ni lahir dah 3-4 tahun dah baca Quran. Okay, 9 tahun dah hafiz Quran. Dia dah baca kitab. Dia ini kita namakan sebagai seorang yang mendapat kemuliaan daripada awal lagi. Ini satu kategori manusia. Kita tengok. Kan kita jumpa ada budak-budak kecil-kecil dah pakai serban dia. Kecil-kecil dah pakai tudung. Kecil-kecil dah jaga solat fardu. Kecil-kecil dia bersaing dengan orang besar untuk buat ibadah. Dia berebut orang besar untuk azan, untuk bang. Dia berebut untuk duduk sah depan. Walau seringkali dia tarik ke belakang, depan lagi dia. Dia kecil-kecil dah nampak sah depan. Belombor dia. Kerana orang ni sudah terbentuk kebaikan. Ya betul lah kalau kita, kalau anak-anak kita macam tu. Dia dah terbentuk. Dia dah biasa bangun subuh sendiri. Kadang-kadang dia pula gerak mak dia bangun subuh ni. Dia gerak mak dia. Dia mungkin gerak ayah dia. Dia mungkin ajak pula ayah dia. Ayah, ayah lama tak pergi kuliah. Pergi kuliah ayah. Nak ikut kuliah ni. Sebab ni abang dah janjikan abang nak pergi kuliah. Dia pula ada kawan yang dia boleh janji pergi kuliah. Kita, kawan dah tak ada. Nak pergi kuliah. Kita pun tak nak pergi kuliah. Ternyata ada budak-budak ni didorong macam sifat baik. Ini satu benda yang baik. Kalau kita dapat, Alhamdulillah kita dah mudah lah. Kalau diri kita macam gitu, Alhamdulillah. Yang kedua ialah jiwa yang mesti berusaha untuk mendapat segala kebaikan dengan mujahadah. Dengan riadah. Ini kebanyakan manusia. Ini kebanyakan saya, tuan-tuan. Kita duk mujahadah untuk jadi baik. Membiasakan diri jadi baik. Jadi kalau kita nak bermujahadah, jiwa kita, diri kita, sampai kita benar kenal Allah, bukan musuh Allah. Maksud musuh Allah ni, tuan-tuan, bukanlah seorang tu cabar Allah, bertumbuk, bergocoh, tidak. Tapi bila perangai kita menyalahi perintah Allah, kita ni musuh Allah. Allah suruh yang ni, kita buat macam ni. Allah suruh kita buat, kita tak buat. Allah larang, kita buat. Maka kalau begitu kita, kita ni musuh Allah. Bila kita musuh Allah, sedikit demi sedikit Allah biarkan kita dalam kesesatan. Sampai kita benar-benar sesat, gelap, tak ada cahaya. Sampailah kita benar-benar melihat kejahatan, itu kebaikan. Itu nafsu kita mula jadi makin jahat. Maka kita, paling kurang kita kena buat, kata ulama, ada 6 perkara kita kena buat untuk mujahadah. Ni dekat nak Ramadan ni, saya nak mujahadah jadi lebih baik ni. Kita dah masuk 2 Syaban, kita dah masuk bulan Syaban. Maka saya dah berkira-kira Ramadan ni banyak kebaikan saya nak buat. Inilah pintu mujahadah saya untuk memperbaiki segala penyakit dalam diri saya. Sebab tuan-tuan kita kena tahu, setiap anggota fizikal kita ni kena mujahadah. Setiap. Dia bukan kita seorang, ni semua. Mujahadah ni tuan-tuan. Kita sebagai contoh dalam badan kita ni, setiap anggota badan kita ni ada penyakitnya tersendiri.
Mata sakit dia apa? Kelabu, rabuk, macam sakit mata. Merah mata, gatal mata. Maka dia doktor pakar mata. Tangan kita pula gatal, kerapu, kurap, panau, lembek, darah kurang mengalir. Maka dia pakar bahagian ni pula, tangan. Kaki kita pula sarafnya, garuknya, ada pakar di ni pula. Perut kita pula sakit usuh lah, itulah, ada pakar rawat dia. Semua fizikal kita ada penyakit tersendiri. Jantung ada sakit dia. Kuku ada penyakit dia. Kena cengkang kuku. Yang sampai busuk kat kaki tu. Orang panggil apa tu? Penyakit kuku. Dan telinga ada sakit telinga. Ada pakar telinga. Tersumbat telinga, bengang telinga, berkulat telinga, masuk air telinga. Tetapi semua fizikal kita ada penyakit. Demikian juga dalam bermujahadah, kita kena kenal penyakit masing-masing. Kita kat mana lemah kita? Kita baiki. Ini mujahadah. Orang mujahadah ni bukan diselepuk baiki macam tu. Umpama kita sebut kereta, kereta pun ada kerosakan tayar lain, bahagian enjin lain, dashboard lain, tayar spare lain, kerusi lain. Semua ada rosak masing-masing. Maka kita terpaksa baiki semua benda. Wiringnya lain. Jadi kita ni tuan-tuan, kat mana lemah kita? Cek. Bila Allah sayang kita, maka Allah Ta'ala tunjuk setiap kesesatan. Lalu kita akan rawat. Baik nak rawat semua benda ni, maka enam perkara kita akan buat. Yang pertama ialah penggunaan masa dengan baik. Guna masa dengan perkara yang boleh mendatangkan faedah dalam membentuk diri kita. Masa kita tuan-tuan sekalian, kalau kita tak berani, tak reti nak kontrol, biar orang lain kontrol untuk kita. Seorang yang akan jaga awak, masa ni buat macam ni, masa ni buat macam ni. Macam budak-budak duduk asrama, masanya dikawal. Macam kita duduk hospital, masa kita dikawal. Ha, cik, cik tak boleh terima jemputan, tak boleh terima tetamu, melainkan pukul 5 sampai pukul 7. Kita tak boleh suka-suka panggil orang datang. Kecik, pukul ni makan ubat, sejam sekali saya cek darah. Ha, nanti hari ni petang, cik kena jumpa doktor. Kita akan bawa sorong cik. Kita lihat, kita telah dijadualkan, dimasakan. Tapi dalam bermujahadah, asas pertama, kalau kita nak tengok orang tu mujahadah, dia pandai jaga masa dia. Semua orang, kalau tuan-tuan tengok orang baik, masanya tersusun. Disusun masa dia. Dia kalau dia bercakap tu, dia dalam kehidupan dia, dia ada itinerary dia. Kita kan kalau buat event, buat ada itinerary, buat ada apa ni, kita punya pendetailan program. Tapi orang ni hidup dia macam tu, dia tahu ni, 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 begitu seterusnya. Jadi bila kita nak mujahadah, istighlal waqt, pandai mengambil masa untuk faedah kita. Pertama, jaga masa-masa yang Allah dah tentukan, solat fardu. Jaga masa-masa yang Allah tentukan, rawatib solat. Jaga masa-masa yang Allah dah letakkan keberkatannya. Termasuk ni bulan Ramadan, masa terbaik. Siapa yang tak ambil kesempatan Ramadan, maka dia rugi. Ni Ramadan lah, duk sibuk cari dunia lagi. Duk sibuk bazar Ramadan dia. Bulan Ramadan. Sampai dia tak reti nak atur. Bukan kita kata tak boleh bazar Ramadan, boleh. Tapi atur elok-elok, atur elok-elok. Jangan kerana nak untung dunia, kita tak dapat untung. Yang Ramadan tu, dia buat untung akhirat dulu sebelum dunia. Bukan kita kata tak boleh cari dunia. Tak boleh, boleh. Tapi biar akhirat dulu. Ini Ramadan dia terlepas semua. Solat jemaah terlepas, terawih terlepas, semua terlepas. Allah. Dia tak ertinya guna masa dia. Dan susun waktu elok-elok. Saya kedai biasa tutup pukul 7. Bulan Ramadan saya tutup pukul 6. Sebab saya sejam nak prepare ke masjid. Dia dah pandai atur waktu ni. Saya biasa 10 akhir, maka saya mula untuk perbanyakkan itikaf saya. Orang ni dia berjaya dalam mujahadah. Boleh kita katakan 99% orang yang gagal mujahadah sebab dia tak menepati waktu dia. Tercarilah orang berjaya, mesti waktu dia paling mahal yang dia ada. Waktu paling mahal awak ada apa? Apa yang paling mahal yang awak ada? Waktu. Bukan kereta dia, bukan rumah dia,
Bukan harta dia, waktu dia. Maka jangan main-main dengan waktu dia. Dia tak akan berterangsur dengan waktu dia. Ini orang mujahadah. Waktu semayang, jangan kacau semayang dia. Waktu dia menuntut ilmu, jangan duk kacau menuntut ilmu. Orang ni orang yang berjaya. Yang kedua, kata ulama, seorang yang, satu usaha yang betul-betul mujahadah, ialah dia mengetahui orang paling hebat dalam mujahadah untuk dia mengikutinya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang paling hebat dalam mujahadah untuk sampai pada Allah, Rasulullah. Kata kita, macam mana pun kita nak lalu jalan Allah, kalau Rasulullah tak ada depan kita, kita tak sampai. Sebab itu ramai orang dia cuba cari jalan mujahadah yang sukar, yang berliku. Islam ni tuan-tuan, umpama kita nak pergi Kuala Lumpur, highway dah ada. Yang pergi jalan biasa tu kenapa? Sebab berlubang-lubang. Sebab highway ni kalau pun berlubang, ada orang baiki. Highway ni tuan-tuan, kalau pun ada kecacatan ni, yang plus tu asyik baiki je. Kalau pun kita tersadai, ada je towing dia. Kalau kita lapar, ada je R&R dia. Kalau kita nak kencing, dia dah beritahu kat mana orang nak kencing. Islam macam tu, dia dah ada highway dia. Tapi ada orang tak nak ikut highway. Dia nak ikut jalan biasa ni. Atau nak off-road. Banyak kesukaran ni. Tentang kita ikut dengan mudah. Waktu kita berzikir, kita ikut cara Rasulullah zikir. Kan senang. Tak payah nak berzikir satu nafas lah. Siapa sempuk kawan tu. Zikir Rasulullah aja senang je. Zikir apa yang Rasulullah buat senang. Jangan sukarkan diri kita. Tentang bukan kita bahas boleh tak boleh. Kita cerita apa yang mudah. Nabi SAW menyatakan ad-dina yusr. Inna ad-dina yusrun wa lan yushada ad-dina ahadun illa ghalaba. Agama ni mudah. Yang duk susah maka dia kalah. Dia terfitnah. Kita punya banyak zikir la ilaha illallah, sekian zikir. Tapi zikir lain juga kita nak guna. Akhirnya timbulkan fitnah. Akhirnya duk ni kepala cari dalil, mana dalil boleh. So, bukan kita nak bahaskan persoalan boleh tak boleh. Persoalan kita dalam melakukan mujahadah, kita nak lalu cara Rasulullah buat. Itu cara yang akan menyampaikan kita dan sesuai dengan kelemahan kita. Ada orang pula kata cara Nabi itu berat, cara kita buat cara ulama. Tentu ulama ni dia ikut Nabi. Tak ada istilah ni zikir Nabi berat. Tentu zikir Nabi paling ringan sekali. Zikir yang online buat tu berat. Ada kata amalan Rasul ni berat-berat. Belakang je kita tak mampu. Kita gunakan kaedah ulama. Kata ulama mana? Ulama yang musifin, dia mengetahui bahawa jalan mujahadah ialah jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tunjuk pada kita. Rasulullah menyatakan ini dia cara aku buat. Mudah. Akhirnya kita lihat himpunan zikir yang disusun oleh ulama. Seperti Imam Nawawi kan senang zikir lepas sembahyang, itu zikir ni. Kita ada zikir panjang, zikir pendek. Alhamdulillah mudah. Ini cara mujahadah kita. Sebab tu bila kita bermujahadah, kita lalu jalan-jalan ni. Ya, saya katakan mungkin sampai tapi berpeluh lah kita. Penat. Highway kan senang, boleh pecuk laju. Boleh itu, perumpamaan dia. Nak pergi jalan biasa, nak kencing kat mana tanda. Kita terpaksalah kencing dalam kadang air. Pacar je tepi jalan tu. Kan aib kita. Berok je tepi jalan tu. Yelah boleh berok. Dan memang boleh pun. Hukum je pun boleh. Tak ada hal. Tapi aib lah kita. Oh, lalu tengok, lalu tengok. Tapi highway kan senang. Dah beritahu tandas kat sini. Tandas dia bukan satu. Berpuluh tandas. Kita boleh pilih. Selfie dulu. Ke tandas. Dan orang kalau makan kan dia selfie dulu. Selfie makanan. Buat makan. Tandas pun sama. Selfie tu masuk tandas. Masuk tandas. Nak cerita banyak pilihan. Jadi bila nak mujahadah, inilah jalan dia. Saya tahu ulama sebenarnya dia tak akan berkhilaf dengan Rasulullah. Dia menerangkan apa yang Rasulullah bawa. Satu benda yang tak masuk akal bila kita kata cara Nabi itu susah, zikir Nabi itu berat, kita kena buat zikir ringan. Ini semua kekhilafan dalam memahami dan mengetahui betapa mudahnya apa yang Nabi sahaja. Nabi kata bu'ithu bil hanafiyyati samha.
aku ni bawa agama yang benar dan mudah. Samhah, mudah. Mudah tak boleh berdiri, kamu duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh berzikir dalam keadaan macam ni. Zikir sambil baring, tak ada masalah. Allah Ta'ala sebut keadaan itu. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Semua ahwal kita boleh mudah. Yang ketiga dalam mujahadah kita. Ialah mesti dalam mujahadah tadi, sebab mujahadah ni bukan kerja sehari. Bukan kerja dua hari, bukan kerja seminggu, bukan kerja setahun. Dia kerja kita sampailah kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Sampailah kita berjaya tundukkan syaitan kita. Sampailah kita berjaya tundukkan nafsu kita. Sampailah kita berjaya mengatasi ketakutan yang ditimbulkan oleh nafsu kita. Sebab nafsu kita ni, kata ulama, dia bengkeng mulut je. Dia tak boleh buat apa pun. Kalau tak makan, kebulu. Kita macam, biar. Aku nak kebulu. Nak tengok kebulu tak? Tak kebulu pun. Kalau sedekah, nanti miskin. Biar aku lawa. Aku nak sedekah. Tak miskin pun aku. Yang kedekuk tu miskin. Nafsu kita, tuan-tuan, dia macam kanak-kanak yang cuba ugut kita. Dia ugut. Kau jangan bangun malam. Kau bangun malam, nanti esok ngantuk. Tak ngantuk pun aku malam-malam. Lagi segar. Setiap kali kita nak buat baik, dia akan ugut kita. Itu nafsu. Dia ugut. Kau jangan pergi masjid. Kau jangan pergi surau. Kau jangan tunjuk baik. Nanti kau bisnes pun slow. Tentang kalau kita orang besar, datang budak kecil ugut kita, tuan-tuan takut tak? Abang, saya nak tampar abang. Saya nak pukul abang. Kita tengok dia kecil. Kalau kita orang waras, takkan menggigil kita. Kita tengok budak ni dahlah kecil. Aku kecilkan lagi baru tahu. Kita ni tengok budak kecil ugut. Nafsu macam tu. Nafsu ni, tuan-tuan, dia macam budak kecil ugut kita. Tapi kita takut. Duk fikir masa depan nak. Duk fikir tu. Takut kita sampai jadi kedekut. Takut kita sampai tak nak ke masjid. Tak nak kesuruh nafsu ugut. Kau pergi masjid, COVID ada tu. COVID ada. Jangan pergi. Kita duk percaya. Akhirnya kena COVID kat rumah. Kena juga. Kau jangan buat itu, nanti kena. Ni nafsu ni, tuan-tuan, yang ugut kita. Kita pun takut, tak bertempat. Nafsu ni budak kecil atau umpama pisau, kata ulama' yang tumpul. Kalau orang ugut kita dengan pistol tak ada peluru, tuan-tuan takut tak? Dalam pistol tak ada peluru, pistol mainan pula. Ni rompakkan, sila serah harta awak. Ni pistol mainan macam cucu ke punya ni. Kita tengok. Dalam pistol mainan peluru pun tak ada. Kalau ada peluru takut juga sikit. Yang ada peluru jenis peluru guli je, sakit juga kena tu. Tapi kita punya takut, mati dah aku. Mati apa je, pistol mainan tu. Jadi nafsu kita, kalau kita tahu perangai dia, perangai suka takutkan kita, ugut kita. Maka kita dengan mudah boleh lawang dia. Supaya kita dapat bermujahadah terus. Maka sebab itu oleh kerana ini bukan kerja sehari, apa yang kita perlukan, yang disebut oleh ulama, kita perlukan kawan yang baik. Musahabatul akhyar. Kita sebut jaga waktu. Kita kena tahu cara mujahadah. Itu cara Nabi SAW. Yang ketiga, kita ada musahabatul akhyar. Kita mesti ada geng-geng baik. Sebab bila nafsu ni ugut kita, bila kita bermujahadah, kawan kita tolong ingatkan kita. Boleh. Dan kadang-kadang kita confuse. Kawan baik kita kata, boleh lah, tak ada apa. Okey. Kadang-kadang kita takut. Jangan takut, aku dengan anda. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita berjalan, umpama kalau kita berjalan dalam hutan, hutan tu terkenal ngegelak. Jin pun duduk dalam hutan. Binatang buah pun ada kat hutan. Tapi kalau kita berjalan dua orang, kita berani tak? Berani sikit, sah. Berjalan tiga orang, lagi berani. Tuan-tuan berjalan dengan ranger-ranger hutan, tu lagi berani, sah. Ranger dia dah tahu dah. Pokok ni, dia dengar harimau mengaung. Harimau, tuan, jauh bimbang. Dia mengaung ni, jarak dia 5 km dari kita. Dia tahu. Dia bimbang. Mengaung lah. Ni dia mengaung belah kiri. Jadi kita ikut kanan. Sebab dia ranger hutan, dia tahu. Kalau kita lapar, jangan bimbang. Saya tahu mana pokok boleh jadi makanan. Saya tahu mana akar ada air. Ni ranger ni. Kalau kita bimbang, ni saya ni 7 hari tak kerja masuk hutan, jangan bimbang. Saya tahu emas ada kat mana dalam hutan ni. Ranger pun tahu emas kat mana. Kasi dia emas, bolehlah, cukuplah 7 hari kau tak kerja masa hutan.
Tuan tuan lihat, bila kita ada orang baik, orang baik yang alim pula, maka kita tak akan takut lalu perjalanan ni, dan kita boleh kawal nafsu kita dengan baik. Ini mujahadah sempurna. Tentang yang kita sebut ni, macam mana nak mujahadah yang sempurna? Dia duduk berlawan gitu dengan perasaan, boleh, tapi banyak kalah daripada menang. Saya nak paksa diri saya, ustaz, bangun subuh, bangun subuh. Seminggu sekali je datang. Banyak kalah dari menang. Sebab apa? Kita tak smart. Kita tak mujahadah nafsu kita dengan cara baik. Antaranya kawan baik. Kawan baik senang. Ni aku ni subuh payah sikit. Kau datang rumah aku, gerak aku. Ha, kita kelang kabut, kawan datang kat rumah ni. Eh, bangun. Eh, otomatik kita boleh mentakwid, membiasakan diri kita. Dan yang keempat, kata ulama, ialah kita sentiasa mohon pertolongan Allah Ta'ala. Tentang benda ni oleh kerana setan duk kiri kanan ada. Yang iblis boleh keluarkan Adam dari syurga, bukankah iblis tu kuat? Bukankah iblis tu bijak? Bukankah iblis tu sekian? Pertama, ia berlaku dengan izin Allah. Semua orang maklum benda ni tak akan berlaku satu benda melainkan dengan izin Allah. Seorang boleh mengalahkan kita bukan sebab dia kuat, tapi izin Allah. Kalau kita tahu ini semua izin Allah, maka kenapa kita tak minta tolong dengan Allah? Saya tahu saya boleh jadi baik dengan izin Allah. Dan saya juga tahu saya boleh jahat dengan izin Allah. Saya tahu benda itu. Sebab tu kita tengok ada orang baik, last dia jahat. Ada orang jahat, last jadi baik. Ada orang kita nampak lemah, last jadi kuat. Ada nampak kuat, last jadi lemah. Kenapa? Izin Allah. Sebab itu tuan-tuan sentiasa mohon pertolongan Allah dalam istiqomah ini, dalam bermujahadah. Macam kita katakan, iblis dia boleh keluarkan Adam kan sebab iblis tu gagah. Bukan sebab Adam tu lemah. Tapi kan Allah izinkan, maka ia berlaku. Dan didapati bila Adam berada di dunia, iblis sudah gagah untuk melawan Adam. Dah tak boleh lah. Sekali tu je dia boleh goda Adam. Lepas tu dia tak mampu lagi goda Adam. Kenapa? Kerana bukan dia kuat. Kalau kita guna bahasa kampung kita ni, nasib baik dia tu. Sebenarnya izin Allah. Dia bukan gagah Musa, hari tu dia menang, nasib baik. Sebab dia punya pencabar dia demam. Itu senang tumbuk tu. Maka ini sebenarnya izin Allah. Tapi semua benda kita lihat, menang kalah, kuat lemah, sihat sakit, miskin kaya, bijak bodoh, hidayah sesat, izin Allah. Kalau tahu izin Allah, apa patut kita buat? Minta dengan Allah. Isti'anah billah, minta tolong dengan Allah. Biar Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk taat. Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita tinggal maksiat. Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon padamu untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Tuan-tuan, saya tak mampu tinggalkan kejahatan kalau tidak kena izin Allah. Tuan-tuan, senang ke nak tinggal benda jahat? Ya, senang sah boleh. Hari boleh. Hari tak boleh, tuan-tuan, Allah susahnya. Macam kencing lah, hari boleh kencing, memang boleh. Hari tak boleh kencing, Allah bengkak hari-hari. Batu karang kita. Selama ni, saat saya kencing, okey je hari ni, tak boleh kencing. Masuk uap. Ini batu karang. Selama ni, okey. Selama ni boleh berak, hari ni tak boleh berak, dah sembelit dah. Tahap sembelit teruk ni. Ni kalau terang juga, bukan keluar taik, keluar perut. Sembelit. Eh, biasa-biasa boleh. Itulah dia. Izin Allah. Tuan-tuan, bila kadang-kadang orang cuma faham izin Allah bila dia susah bertahu izin Allah. Senang atau susah kita tahu dengan izin Allah. Hari ini saya boleh bercakap sebab Allah izin saya bercakap. Kalau tak izin satu perkataan pun saya tak boleh keluar. Bisu saya. Tuan-tuan, hari ini Allah izin tuan-tuan dengar. Tapi kalau tak izin tuan-tuan dengar, tuan-tuan pekak. Tak payah kata pekak lah, tertidur je tu tak dengar. Allah tak izin kita dengar, tertidur. Maka demikian kita tahu ini adalah kekuasaan Allah mutlak. Saya minta tolong dengan Allah. Saya boleh jadi suami baik sebab Allah izinkan. Ni boleh jadi isteri soleha sebab Allah izinkan dia isteri soleha. Benda watak ni boleh berubah sekejap je. Suami soleh, sekejap tukar, bunuh isteri dia. Waliazubillah. Isteri soleha, akhir bertukar jadi pembuli suami dia. Ia boleh berlaku. Kerana itu dalam mujahadah kita, kita tahu kuasa Allah. Mohon dengan Allah. Dan yang kelima, tuan-tuan sekalian,
Cara mujahadah, sebab kita tahu dalam jalan mujahadah kita ada syaitan. Syaitan paling benci sekali kita buat apa? Sujud. Setiap kali kita sujud, dia akan ingatkan kesalahan dia tidak sujud pada Adam. Sebab itu bila kita sujud je, syaitan paling benci, paling marah. Kerana itu memperbanyakkan sujud ini menguatkan mujahadah. Tapi kita tak ada sujud kosong, macam tu kena solat lah maksudnya. Solat. Tuan-tuan sentiasalah solat. Solat waktu, solat fardu, solat sunat, qiyam mulai, solat ajak ke. Apa pun dalam hidup kita, solat. Setiap kita solat, kita kuat. Mujahadah saya, sehari duanya malahnya kuliah, awak solat. Mohon pada Allah. Setiap hari dua ni Allah, nak buat benda baik ni, berkira, jadi berkira dalam ni. Solat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak tutup pintu kebaikan itu. Walaupun awak trauma dengan orang tertentu, seorang kita baik, orang ambil kesempatan, jadi saya dah give up buat baik. Jangan. Itu syaitan. Itu belitang iblis. Ya, ada orang tuan-tuan, bila dia selalu kena mainkan orang, dia pun macam serik. Tetapi kita tak boleh serik buat kebaikan. Walau kita mungkin serik dengan dia, tapi bukan kebaikan. Kebaikan tak boleh serik. Dengan orang tuan-tuan boleh serik. Saat saya serik dah percaya dia, tak apa. Tapi jangan serik untuk percaya orang. Dia je kita serik sebab dia kuat kerentong. Saat saya serik dah beri pinjam ke orang, tak boleh. Awak kena terus beri pinjam. Itu akhlak Nabi-Nabi. Itu akhlak orang soleh. Mereka beri pinjam, sila ambil. Tapi mungkin kita serik dengan orang tu. Orang ni tak pinjam tak payah, boleh. Orang tu boleh tuan-tuan serik. Tapi kebaikan tu jangan serik. Kerana beri pinjaman lebih baik, lebih afdal daripada sedekah dalam beberapa keadaan. Pinjam, ambil, pinjam. Maka Allah mencela orang yang kedekut. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Dan sifat ahli neraka itu, mereka sentiasa kedekut bila diminta. يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Terutama tuan-tuan, bila orang minta pinjam benda tak luar. Pinjam cangkul je, ambil lah. Tak luar apa pun cangkul kita tu. Orang minta pinjam benda-benda yang kita katakan, pinjam jarum boleh jarum, ambil. Benda-benda yang tak jejah apa. Pinjam slipper kejap, ambil lah. Takkan nak pergi ambil wudu. Tak ada rasa apa. Tak usah apa. Maka jangan serik buat baik walau tuan-tuan serik dengan dia. Orang tu tak apa. Kebaikan jangan. Sebab saya seriklah percaya orang. Orang tipu saya. Baik, bukan semua orang. Orang ni mungkin tipu. Ramai orang cakap benar. Maka lihat kebaikan tadi. Tuan-tuan, bila kita percaya orang, akhlak percaya orang. Tapi bukan semua orang kita percaya. Sebab dalam hidup ni kita ada tajribah, pengalaman. Dan kita juga ada ilham. Tentang kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan kita ni, tengok muka orang ni macam kenal, boleh percaya. Cara dia bercakap, cara kita kenal. Cara hidup, pinjam RM1,000, petang ni bayar. Ya je ni, pinjam RM1,000 bayar petang. Baik orang tunggu petang dapat RM1,000. Dan kita tanya buat apa? Tak ada penting juga. Kita dah biasa ayat tu, kita tahu ni tipu. Kategori tipu tu tinggi. Kata pinjam RM1,000, dapat gaji bayar. Ha, ni macam standard sikit ayat ni. Itulah dia kurang RM1,000 sebab tunggu gaji. Okeylah, bolehlah. Tapi kalau dia tipu, kita tahu orang ni mungkin tak percaya. Tapi orang lain mungkin percaya. Pinjam RM1,000 boleh kutu saya bayar. Ni geng-geng main kutu tengok. Betul ke kutu bayar ni? Kalau kita percaya dia okey. Yang penting tuan-tuan, jangan serik dengan kebaikan. Boleh serik dengan orangnya. Boleh serik. Ada orang sah saya serik dah kahwin sah. Tak nak dah kahwin. Berapa kali kahwin? Baru sekali. Serik dah sekali. Perempuan yang baik banyak. Mungkin awak tak jumpa. Awak serik untuk dengan perempuan tu okey. Tapi serik kahwin jangan. Jangan pernah serik kahwin. Maksudnya ialah, perkahwinan tu benda baik. Sebab ada orang tuan-tuan bila dia kahwin, dia trauma. Dia dapat suami yang kurang baik. Mungkin kena pukul. Kita tanya akak, akak dah tak kahwin? Tak kahwin. Serik dah saya kahwin, sah? Serik. Berapa kali akak kahwin? Baru sekali. Kalau kakak dah kahwin 100 kali, serik tu macam munasabah ni. Sekali kahwin dia punya serik. Saya tegur ada seorang hamba Allah. Dia kata awak ni ada tak nak kahwin. Ha. Saya suka tanya orang bujang ni suruh kahwin. Sebab hidup tak kahwin tak elok. Saya tak nak kahwin sebab saya anak seorang. Cukuplah saya jaga anak, saya ada kerja. Kenapa awak tak nak kahwin? Nanti suami tu ambil duit saya, ambil rumah saya. Dan kenapa awak cari jenis yang ambil duit awak, ambil rumah awak? Cari yang beri rumah awak lagi, beri lagi duit ke awak. Saya rasa lelaki ni sama je. Kita terasa juga sebab kita lelaki.
Kaki sama. Dia masuk ayat tu saya kata gini. Bila awak duduk label bawah. Duduk label bawah. Memang awak nampak orang jahat pula. Cuba awak naik label atas. Awak ni macam duduk rumah dua tingkat, tiga tingkat. Bangunan dua tingkat, tiga tingkat. Sebab tingkat pertama dah trauma. Cuba awak naik tingkat kedua. Awak jumpa orang baik-baik. Dia pun terfikir sekejap. Tak tahu dah kahwin ke belum. Tapi kita nak beritahu dia, jangan serik benda baik. Jangan serik. Tuan-tuan boleh serik dengan dia. Orang ni, orang tu. Tapi kebaikan jangan serik. Jangan saya serik dah tolong orang. Saya dah serik beri pinjam ke orang. Jangan serik. Itu benda yang boleh simpan akhirat kelak. Tapi orang-orang ni mungkin kita boleh dalam kategori orang-orang yang kita tak boleh bermuamalah dengan dia mereka berhati-hati. Tapi masih ada kelompok yang tuan-tuan boleh bermuamalah dengan hati yang tenang, lapang, Masya Allah. Kita seronok sebab kita akan dapat ketenangan dengan tolong mereka. Kita beri duit ke dia, kita tenang tuan-tuan. Allah beri kebahagiaan pada kita. Ternyata kita melepaskan kesulitan dia. Dan dia pula dengan mudah membalas kepercayaan kita dengan amanah dan jujur baik. Kita seronok ni orang baik. Saya nak kawan dengan dia. Dan lain kali kalau nak pinjam, saya kata tak payah pinjam, ambil dia. Sebab awak orang baik. Kalau dia kata saya bayar bulan depan, tak apa. Tahun depan pun tak apa. Sebab saya tahu awak jujur. Jadi begini bagaimana kita bermujahadah. Last kali kata ulama, perkara ke-6, banyakkan kita berdoa pada Allah. Yang tadi minta tolong dengan Allah dengan maksud untuk istiqamah. Ini semua doa-doa kita buat. Doa masuk tanda, keluar tanda, tidur. Ini yang akan membentuk jiwa mujahadah. Kalau semua tempat tuan-tuan berdoa, Masya Allah. Makan doa, habis makan doa. Kita membentuk jiwa mujahadah dengan cara baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan mujahadah kita. Untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.